never letting go. Yo, what's up guys, kembali lagi di channel aku itu 123 bersama Dimas Aryo. Kali ini gue akan memainkan Lego Batman 2 DC Super Heroes. Oke, kita langsung saja. BTW gue udah nyelesain partnya sampai sini ya. Susah loh, gile. Dan inilah gamenya, murah sih, 1 GB doang. Ya nggak sampai jual rumah. Oh, mantap, kayak di PS2 men. PS2 nggak ada, PC adanya. PC. Ini game PC nih. Yo, kita pakai ini dulu. Kita masih di misi ini. Kita udah nobotan Tether, Joker Gateway, Arkham Estate, Arkham Asylum, HCMA Cars, Juggernaut Case, The Batcave, Assault the Vitiol, Attack on the Scorp, Robot Sky Battle, Kota Metro, Brawlhalla, Atlanta City. Berarti kita baru sampai sini. Lanjut saja, kita mulai. Ya, kita udah sampai sini. Fellow citizens, thank you for joining me today. Voting is serious business, so before you choose your next president, I want you all to take a deep breath. A really deep breath. Sorry, ada ngelag-ngelag, soalnya lagi report sama yang biasanya. Voting to your presidential candidate. We love you! We'll do anything you want. Ntar, kalau lu mau game-nya, ntar gue kasih di link deskripsi. Make sure they've all had enough, then we move on to the next campaign stop. Kita pakai ini. Kebetulan ini modnya, wow, mantap, bisa ganti orang. Reflex. Mantap. Nanti di terakhir saya akan memberikan tutorial cara masangnya. Mantap. Bisa ganti-ganti orang banyak. Mau banyak kuat nih. Mantap. Lanjut lagi. Ini gak bisa terbang surat. Itu di chapter ini lagi permainan lemah. Sorry kalau gua masih amatir. Salah pencet lagi. Langsung aja kita cara tutorialnya.
Jika Android kalian Adreno, kalian bisa klik aja ini APK-nya dan ini datanya. Jika kalian Mali, maka kalian akan download yang ini. Nanti link saya taruh di deskripsi. Mungkin work. Kita coba aja. Dan kebetulan HP Android saya Mali, jadi saya langsung unduh saja. Dan kita memakai aplikasi IC Browser. Karena saya udah punya, kita pause dulu. Dan saya akan download datanya. Dan saya udah punya juga, kita batalkan saja. Yang pertama, jika Anda punya dan jika Anda download di UC Browser, biasanya sih ada UC download. Nah, di sini biasanya. Dan kita klik aja. Dan like aja, kita klik aja Lego Batman DC Super Heroes. Aduh, malah kehapus. Tapi setidaknya saya udah punya. Dan kalian taruh di OBB nanti datanya. Setelah kalian taruh OBB, kalian paste di sini. Dan saya udah punya pasteannya. Dan aplikasinya kalian pasang. Salam nyamuk.